Saya datang ke Sungai Padang Terap, Kampung Empa ini buat kali terakhir sebelum pulang ke Kuala Lumpur kerana di sinilah jasad suami bersemadi. Buat sementara waktu inilah pusara tapa disan suami saya Sabari Baharum. Saya nak ucap selamat tinggal. Reda dengan apa yang berlaku, Shubiah Roslina Shahibi, 57 tahun berjanji akan datang semula jika berkelapangan atau mendapat maklumat penemuan jasad Sabari 62 tahun kelak. Beliau perlu pulang ke Kuala Lumpur pada 3 Oktober untuk menyelesaikan pelbagai urusan selepas 3 hari berada di Kedah mengikuti perkembangan terkini operasi pencarian suaminya di Sungai Padang Terap. Shubiah Roslina ditemui ketika melakukan tinjauan di Sungai Padang Terap, Kampung Empa, Jalan Wang Tebus bersama sanak saudaranya. Shubiah Roslina turut berpuas hati dengan tindakan pihak berkuasa menguruskan kes kehilangan suaminya dan memahami kemampuan mencari memandangkan kejadian sudah lama berlaku. Operasi mencari Sabari yang bermula Isnin lalu ditamatkan pada 2 Oktober. Sabari dilaporkan hilang sejak 4 September lalu dan kereta jenis Proton Wajah dinaiki mangsa ditemui hangus terbakar di Belantik Sikh.